sekitar 180. Sama yang berbentuk timbul. Timbul. Halo Prinzi, pada kali ini The Prince bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro dan juga Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Bojonegoro untuk mengadakan pelatihan bagi para pengrajin ukir dan pahat di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya dalam bidang seni ukir dan pahat, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kualitas produk yang lebih baik dan juga perekonomian masyarakat Bojonegoro. Bagaimana pelatihannya? Ikuti videonya sampai selesai. Itu pakai mata router V. Sama, nanti sama yang berbentuk timbul. Timbulnya bisa V, bisa juga timbul bulat. Ini diinput dulu. Input dulu untuk bikin mata rotornya itu, baru diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aris Hadianto, saya dari Dinas Perindustrian Tenaga Kerja. Di sini saya sebagai, nanti akan jadi sebagai operator. Dan hari ini diadakan pelatihan-pelatihan tentang ukir kayu dan pahat dengan menggunakan metode teknologi CNC router di Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan bekerja sama dengan PT Prince. Dan untuk kesan-kesannya, alhamdulillah saya dapatkan ilmu dari pelatihan ini dan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar karena ada teknologi lebih maju untuk penggunaan mesin CNC router, sehingga untuk perkembangan di daerah Bojonegoro ini akan meningkat untuk apa ukirnya seperti itu. Hanya pengrajin kayu ukir atau pahat ini, tapi seluruh pengembang industri kecil UKM, baik itu makanan, baik itu berupa ya. Jangan sampai kita kotor di Bojonegoro, kita nggak tahu dunia luar, makanya kita datangkan ahlinya yang dari Surabaya, yang merupakan pusat yang juga melatih di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Kita biar tidak kalah baik dari sisi desain, seni dan juga lain-lainnya. Atau apa aja yang bisa diproduksi ini nanti. Oke, saya tadi kebetulan. Oke, enggak bisa saya tahu. Perkenalkan, nama saya Aditya Firman Cahaya Pratama atau bisa dipanggil Adit. Saya peserta pelatihan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pelatihan ukir kayu pahat dengan menggunakan metode CNC router. Pertama, pelatihan ini bertujuan untuk melatih peserta untuk efisiensi waktu, tenaga, biaya. Biasanya kan kalau mengukir kayu itu menggunakan manual ya atau pahatan. Kalau di sini kita menggunakan mesin CNC router yang dilatih oleh Mas Trisna langsung. Pertama, hari pertama sampai sekarang hari ketiga ini, pertama pengenalan mengenai software yang ada di aplikasinya, kemudian penerapannya seperti apa, terus dilanjut untuk prakteknya secara langsung sampai mesinnya berjalan. Tujuannya yaitu untuk satu, yaitu tadi efisiensi waktu, efisiensi kerja, efisiensi biaya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imron dari Gerakan Pemuda Ansor. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada lengkap Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mengadakan pelatihan ukir kayu dan pahat.
di UPT Kayu dan Olahan Kayu. Yang dari awal saya belum mengerti apa itu CNC router. Tapi setelah mengikuti pelatihan, saya mengerti dari software dan alatnya. Untuk sementara, saya ingin mengembangkan apa yang saya dapat dari pelatihan ini. Layanan dari PT Deprint ya, yang secara langsung turun ke Bojonegoro yang diwakili oleh Mas Trisna, sangat memuaskan, sangat bagus. Penjelasannya juga ringkas, jelas, dan efektif. Jadi para peserta juga secara langsung diajarkan software-nya, kemudian aplikasinya seperti apa, pengenalannya, kemudian juga langsung turun terjun ke lapangan menggunakan mesinnya. Harapan saya, kalau dari Dongkap, dari teman-teman yang ikut pelatihan, itu ada tidak lanjut dari Dongkap untuk menampung dari hasil-hasil apa yang diperoleh dari hasil-hasil pelatihan. Kita kerjasama dengan Depris, alhamdulillah pelayanannya memuaskan, kerjasamanya juga bagus. Apapun kalau ada kendala-kendala masalah apa bisa dikoordinasi dengan Depris, alhamdulillah lancar. Nah, untuk alat-alatnya cukup luar biasa, bisa digunakan semaksimal mungkin dan bisa digunakan untuk masyarakat sekitar. Terima kasih. Untuk itu kami berterima kasih kepada Deprin Surabaya yang telah memfasilitasi atau menjadi fasilitator dan juga narasumber akan pelatihan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan meningkatkan juga perekonomian di Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Prinzi? Kamu juga pengen pelatihan keterampilan seperti dalam video? Bisa, silahkan hubungi nomor berikut untuk informasi lebih lanjut. Tunggu pelatihan kami selanjutnya ya. Barangkali nanti The Prince mampir ke kotamu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.